Sambal hijau ikan tamban halus. Ini sekarang kita tengah proses sambal hijau ikan tamban. Ikan tamban halus. Ini kenapa? Turunkan air. Air ni cili hijau besar, cili api, bawang putih, bawang merah. Tak ada belacan. Dan semua, keringkan air dulu. Masukkan asam keping. Okay, bila sambal tu dah kering, kita masukkan gula. Kita perisa-perisakan dulu dengan betul. Dan kita cucukkan. Tapi nanti kita buang minyak ni. Dan gaul dengan ikan tamban yang dah goreng ni lah. Okay, sambal ni kita luarkan dulu separuh. Dah sejuk. Masukkan ikan. So kita tambah lagi sikit lah. Macam tak cukup. Sekejap. Okay. So sambal ni yang lebih ni kita boleh simpan untuk kegunaan masa hadapan. Boleh try dengan ikan bilis juga. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Dia hangat. Okay, ni rupa dia. Selamat mencuba.